Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. Alhamdulillah, ini ialah hari kedua di apa Elexo 2024 Electrical Engineering dan Conference lah. Anjuran kita apa CKE Kedah. Jadi alhamdulillah semua selama 2 hari ini kita berjalan lancar lah. Ini kira hari yang terakhir dan sebentar lagi kita akan jalankan majlis penutup kita. Ini saya berada di bus-bus. Bolehlah kita nanti kita tengok kan supplier-supplier yang ada di sini lah. Sebenarnya 48 supplier. Kami mewakil daripada syarikat sukses jenama Nikon mengucapkan ribuan terima kasih lah pada pihak JKR Kedah ni memberi peluang untuk kami menyertai exhibition ni. InsyaAllah kalau ada peluang lagi kami akan support. Kita akan support lah. So far dapat apa ni, good good input lah sebab kita dapat banyak feedback daripada kontraktor dengan JKR. Salah satu yang utama kita punya ni lah street light, sebab kita setakat ni street light untuk JKR kita tengah usahakan untuk nak tengok projek dari JKR, sebab kita setakat ni belum ada projek JKR lagi, dapat projek JKR lagi untuk street lighting. Dan kami cuba yang terbaik untuk join lagi banyak exhibition daripada JKR. Saya Amir, wakil daripada Syarikat Lab Malaysia, Grand Lab. Okey, kami mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak JKR Kedah atas anjuran program ni. So, banyak input yang kami dapat melalui program ni, lebih-lebih lagi tentang produk-produk yang pembekal yang dapat kongsikan bersama pengguna dan juga kepada pihak JKR. Okey, so selepas itu banyak juga kontraktor yang kami dapat berkenalan. Okey, kita dapat kenal antara satu sama lain dan kami juga dapat meluaskan lagi ilmu dan info kami tentang produk kami okay, kepada orang luar sana termasuk oleh pihak JKR juga. So saya harap event seperti ini dapat diteruskan jugalah okey pada masa akan datang untuk kita lebih akrabkan lagi di antara kontraktor, pembekal dan juga pihak JKR. Terima kasih saya ucapkan. Sekarang kita ke apa Right Power Technology Sdn Bhd. Kita minta sikit macam mana selama berada di sini 2 hari. Saya rasa memang sambutannya memang baik. Jadi ada cukuplah banyak orang yang datang nak cari UPS semua, nak tahu lebih pasal UPS. So overall memang trip ni I would say is a success. You know, and we are very very happy. Terima kasih banyak-banyak pada pihak JKR kerana menganjurkan event ni. Okay, thank you. Tiba-tiba kena jadi politician pula. Ini dia lari. Sebab I yesterday, sebab I tak pandai jaga corporate. Apa tengah record kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Sultan Cables Sdn Bhd mengucapkan ribuan terima kasih kepada JKR Electric Negeri Kedah atas jemputan. Kita sangat happy untuk participate event macam ni. Dan actually untuk bila kita join event macam ni, kita dapat banyak feedback, banyak sambutan lah. So kita minta JKR Negeri Kedah khususnya Electric untuk terus jemput Sultan Cables untuk next project. Kita punya produk ialah mainly untuk cable support punya barang lah. So kita ada cable trunking, cable tray, cable radar lah. So yang itu cable support punya barang kita yang produce lah. Selain itu kita ada underfloor, ada raised floor, ada flush floor juga. So kita punya syarikat kat itu Sri Kembangan. Lepas tu kita punya manufacturing punya production kat Nilai pun ada. Sekian, terima kasih. So apa pandangan tentang apa join RS1 ni? Feedback daripada customer. So far kita pun rasa okey lah sebab ada ramai kontaktor untuk ambil kontak dengan kita punya. Yeah. Lepas tu quite bagus jugalah. Okay, thank you. Okay, welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syed Ahmad daripada Sdn Cables Berhad. Untuk LS1 kali ni di JKR Kedah, saya boleh kata antara terbaik lah saya pernah join. Dalam banyak-banyak LS1 saya join sebelum ni, ini yang paling baik lah. Memang seronok lah. Harap JKR dapat teruskan gini lah. So LS1, terima kasih banyak jemput kami. Hello, saya adalah Aston Lee dari PCO. So this is a very good and impressive event that we can see a lot of people peserta-peserta sudah pun dapat belajar banyak barang. And untuk kita pembekal, kita ada dapat banyak
a very good opportunity to showcase our products as well. Okay, so kita daripada PMW Industri Sdn Bhd ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada JKR Electric Kedah kerana memberi peluang kepada kami untuk join LS1 pada tahun 2024. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum. Saya Zoh daripada Renatech Engineering, syarikat daripada Sungai Petani. Pada pendapat saya, program ini sangat bagus untuk semua kontraktor negeri Kedah sebab program-program yang ataupun apa talk yang dilaksanakan ni memang banyak memberi manfaat kepada kontraktor. Segala ilmu yang diberikan ni memang banyak berguna lah untuk kita nak macam untuk kita nak masuk sebuah rakan JKR. Saya Syazwani daripada Mega Focus Engineering. Untuk pengalaman khusus kali ni sangat membantu sebab banyak produk-produk baru yang diperkenalkan. So kami sebagai kontraktor dapat banyak input dan juga macam orang kata pengalaman baru dan knowledge berkenaan benda-benda yang terbaru dekat Malaysia. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nasruddin bin Musa dari Electric Monas. Pengalaman tentang kursus ni bang. Pengalaman, okey, tentang kursus ni memberi satu pengalaman tentang untuk menjalankan mengikut spesifikasi kehendak JKR. Assalamualaikum, saya Muhammad Noor dari syarikat Syariman Electrical Sdn Bhd. Pengalaman tentang kursus ni satu pengalaman baru bagi saya. Banyak mari apa ni dengan JKR lah. Saya banyak lah buat dengan TMB. Jadi pengalaman baru bagi saya lah dengan JKR. Untuk JKR. Okey, baik saya. Assalamualaikum. Saya Nopak Indah Tun Ain daripada syarikat Pamrin Teguh Construction. Sepanjang kursus ni saya dapat pelbagai pengalaman dan saya dapat menambahkan pelbagai ilmu pengetahuan tentang S1 ni semualah. Assalamualaikum. Saya Mazita binti Maluki dari syarikat Usaha Sama Fanita Enterprise. Pada saya, program ini sangat-sangat bermakna pada kami sebagai kontraktor. Info-info yang sangat bermanfaat daripada IRR, dua orang IRR perempuan itu. Kemudian maklumat-maklumat daripada syarikat-syarikat yang terbabit. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Rafiq dari Sain Timur, Sdn Bhd. Buat masa sekarang ni saya dah 3 kali dah join LS1 di Kedah ni? Haa, di Kedah 3 kali dah dari start daftar syarikat. So pengalaman ni dalam apa join kursus ni? Banyaklah input yang berguna untuk dia pakai ketika buat kerja dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danny Fauzan dari GF Generation. Ya, saya baru kali pertama menyertai program ni lah. Ya, dan hari ini kita dapat banyak maklumat dan dari kemarin pun dapat banyak maklumat tentang apa, benda-benda yang baru ni kan. Ya. Dia bukan macam MSB.